Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya, yaitu Karyango Tube. Sekarang saya ingin menyebutkan beberapa manfaat dari daun pepaya ini dan bagaimana cara meraciknya. Siapkan cinya dan kita rebus dengan 2 gelas air bersih. Dan daun pepaya ini sudah kita cuci bersih, tinggal kita rebus seperti ini ya, teman-teman. Sekarang kita rebus, nyalakan kompornya. Kita rebus ya sampai warna berubah dari 2 gelas menjadi 1 gelas. Iya, teman-teman, kita rebus daun pepaya ini. Dan inilah beberapa manfaat dari daun pepaya untuk kesehatan sebagai penambah nafsu makan. Salah satu manfaat daun pepaya untuk kesehatan adalah membantu mengatasi masalah anak yang susah makan. 1. Melancarkan ASI. 2. Memperkuat tulang dan gigi. 3. Mengobati nyeri haid. 4. Menghilangkan jerawat. 5. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 6. Mengatasi tekanan darah tinggi. 7. Mencegah penyakit kanker. Ya, itulah teman-teman beberapa manfaat dari daun pepaya ini yang wajib Anda ketahui. Ya, dan cara untuk meraciknya seperti ini. Kita tinggal rebus dari 2 gelas menjadi 1 gelas. Ya, kita tunggu sampai berubah warna. Sekarang sudah berubah warna dan kayaknya sudah dari 2 gelas sudah menjadi 1 gelas. Kita matikan kompornya. Sekarang kita tuang ke gelas seperti ini. Teman-teman, dan ya, seperti ini. Ya, bisa diminum selagi masih hangat. Ya, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.